ini luas kubisnya berapa, Pak? Luas lahan kubis. Lahannya 1200 meter. Kubisnya adalah 633 dari produk dari Taiwan. Produk-produk dari NASA yang digunakan apa, Pak? POC-nya, pupuk organiknya. Iya. Sementara untuk harmonik dan pestunanya berapa, Pak? Khususnya itu untuk 14 liter. Itu sekitar 4 tutup ini. 1200 meter itu menghabiskan sekitar 250 cc. Pupuk kimianya itu iya, pupuk kimia. Urea. Urea. Sementara untuk pupuk organik lainnya itu pupuk kandang. Untuk pertumbuhannya mungkin lebih lancar dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga proses untuk jadi kul atau jadi kubis, atau kalau istilahnya orang Jawa ini ndok kubis. Mungkin lebih sempurna dibandingkan dengan yang belum menggunakan, ya, Pak. Samping itu adalah untuk pupuk kimianya lebih ringan atau lebih mirip. Tas kualitasnya itu tidak mudah busuk. Tidak mudah busuk, sampai tahan sekitar 15 hari. Sampai 15 hari. Atau mungkin 1 bulan kalau di kulkas. Oh, keseluruhan itu mencapai 42 kental. Untuk harga normal ini kan harga terendah, ya, Pak. Iya. Ini, Pak, bakulnya ini, Pak. Hmm. Pak Surat dari Boyolali. Ya, ini selama kurang lebih NASA masuk sini, ya, satu periode ini. Iya. Ini ya, saya hasilnya cukup bagus. Iya. Pak Mudin, berapa luasnya, Pak? Sekitar setengah hektar. POC NASA itu juga saya gunakan. NASA 2, kemudian? Harmonic 2. Harmonic 2, pestonanya? Satu. Satu botol, ya? 1.000 batang. 12.000 batang, ya? 12.000 batang kali 2 kilo, ya, Pak, ya? Iya. Berarti 24 ton, ya, Pak, ya? Untuk saya sebagai selaku petani, ya, petani sayuran, penggunaan NASA itu akan mempermudah untuk produksi dan mungkin memperingan biaya dibandingkan dengan yang tidak menggunakan. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan yang belum menggunakan itu bisa menggunakan produk dari NASA. Kalau Pak Mudin atau Pak Roberto, pesan-pesan gimana, Pak? Ya, saya merasa beruntung, ya, kenal dengan NASA ini. Merasa lebih ringan untuk biaya dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi.